apa ya, kalau dibilang film politik, ya memang film yang film soal politik gitu ya, film tentang politik gitu. Dan menurut saya film politik kayak autobiografi ini ya wajar lah dibikin di Indonesia gitu, karena kita kan apa ya, orang Indonesia kan kalau nongkrong di warteg aja tuh ngomonginnya ngomongin politik kayak gitu kan, di jalan ngomongin politik. Kadang saya juga kayak misalnya naik Gojek gitu, misalnya ditanya sama, diajak ngobrol sama abang Gojeknya, ya ngobrolin ngobrolin hal-hal kayak gitu gitu, di sosmed juga isinya itu. Jadi justru yang selama ini apa yang agak lumayan mengherankan, kok kita tuh setiap hari ngobrolin politik tapi film politiknya dikit gitu.